Iya sih. Nah, aku coba. Kita pasang karpet kita dulu sebelum kita ambil materialnya di dasar sungai ini, sahabat. Nih, seperti ini, sahabat. Kita taruh surung-surung kita dan kita akan sanggah dengan kayu, sahabat, agar tidak hanyut. Jadi dikokoh, nanti kita isi material di sini. Semoga sungai ini banyak kandungan emasnya. Kita penasaran karena sungainya sangat besar, namun agak dalam. Akan coba selam untuk mengambil material yang ada di bawah, sahabat. Ini kita sanggah dulu karpet-karpet kita agar tidak hanyut, sahabat. Ini batunya ukurannya sangat besar-besar sini, sahabat. Nih. Ukurannya sangat besar-besar. Jadi kita bendung dulu, sahabat, agar satu arah dari air yang masuk ke karpet kita, sahabat. Seperti ini. Ini ukuran batunya luar biasa, sahabat. Ini batu gunung, sahabat. Bahkan kita tidak sanggup untuk mencabutnya, sahabat. Ini batuan yang ada di sini, ini, sahabat. Oke, langsung saja kita ambil materialnya, sahabat. Oke, kita langsung menyelam di sungai ini, sahabat. Karena ini hampir sepinggang kita, sahabat, kedalamannya. Sungainya dalam. Nah, kita coba untuk menyelam untuk mengambil bahan yang ada di dasar sungai ini, sahabat. Semoga menyimpan harta karun di sungai ini, sahabat. Kalau emasnya banyak, mungkin kita akan datang lagi ke sungai ini, sahabat. Karena kini pertama kali kita sampai ke sungai besar ini, sahabat. Ini material di dasar, sahabat. Pakai coba saring. Karena masih satu jalur dengan anak sungai yang ada di dalam hutannya, sahabat. Itu dia materialnya, sahabat. Semoga banyak kandungan emas yang tersimpan di dasar sungai ini, sahabat.
di dasarnya agak keras sahabat, makanya agak sulit kita untuk menembus ke bawah. Dasarnya agak keras. Dasarnya keras sahabat, makanya kita bantu selam nih, karena di bawah ini terlalu banyak batu ya, ukuran yang besar-besar sahabat, jadi sekop kita sulit untuk menembus ke bawah sahabat. Makanya kita bantu selam. Sepertinya bahannya di bawah bagus, cuman itulah kendala kita kalau ambil dasaran di daerah aliran pegunungan sahabat, batunya tuh sangat besar-besar ukurannya. Untuk menembusnya susah kita. Oke sahabat, ini karpet kita sudah mulai keras. Kita coba angkat dulu sahabat, kita lihat apakah ada emasnya di sungai ini sahabat. Karena hari ini kita ngambil dasaran di sungai besarnya sahabat. Kita coba lihat dulu apakah ada emasnya. Oke. Ada sahabat nih sahabat. Alhamdulillah sahabat nih, emas yang kita dapat di karpet ini sahabat nih. Kotak di dalam, ha itu dia. Oke, langsung saja kita bilang sahabat, semoga hasilnya juga banyak. Thank you.
ada lubang di sini sahabat, kita cari posisi yang aman. Di sini. Ini dah sahabat, sungai sangat bagus. Airnya jernih sahabat, dan buat pun ini juga sangat indah. Kalau untuk mandi di sini sangat nyaman sahabat. Ini dari jalan besar sahabat, ini sekitar 1,5 kilo sahabat, tidak jauh sahabat. Namun tidak bisa kita kena sampai ke lokasi ini menggunakan mobil. Hanya motor yang bisa lewat sahabat, melewati perkebunan seperti ini sahabat. Sampai ke sungai besar ini. Namun kalau ke sungai besar, aliran sungai kecilnya, itu ya kita harus jalan kaki karena itu menempuh hutan sahabat. Jadi mengapa kami mencoba di sini sahabat? Ingin mengetahui apa ada emas di sungai besarnya. Seandainya kita menemukan titik emasnya, besok kalau kita ada waktu lagi kita datang ke sini, kita tinggal langsung bekerja di sini sahabat tanpa mencari lokasi lagi. Kalau kita udah tahu lokasi ini ada emasnya, jadi gampang kalau kita langsung datang ke sini lagi, tinggal bawa peralatan langsung mendulang di sungai ini sahabat. Namun di sungai besar ini sahabat, pasir besinya agak kurang, jauh sedikit daripada lokasi-lokasi kita yang biasanya. Yang penting kita dapat emasnya sahabat. Ini sangat sedikit sahabat, pasir besi sangat sedikit, emasnya juga tidak terlalu banyak di sungai ini sahabat. Itu yang kita dapat sahabat, hanya sedikit sahabat, tidak terlalu banyak karena pasir besinya juga sedikit sahabat nih. Jadi tidak terlalu banyak emasnya. Itu dia sahabat, tapi kita wajib bersyukur sahabat, wajib bersyukur walaupun kita dapat sedikit seperti ini. Nah ini sahabat, tidak terlalu banyak yang kita temukan hari ini. Oke, langsung saja kita masukkan ke tempat sahabat.